Korban pelaku dan di sana disetubuhi dan oleh pelaku direkam menggunakan handphone. Mereka menggunakan handphone dan kemudian pelaku mengancam korban dengan ancaman bahwa apabila tidak mau diajak ke rumahnya akan disebarluaskan melalui WhatsApp. Padahal video tersebut sudah disebarluaskan. Akhirnya keluarga mendengar bahwa berita tersebut, bahwa video tersebut sudah beredar dan melaporkan kepada kami. Downsur pema, enggak downsur pengancaman sama sekali. Terus kamu bikin video? Iya Pak, yang bikin videonya itu yang kedua kalinya itu. Emang berapa kali ngelakuin? Yang dua kali cuman yang kedua kalinya itu di rumah. Bikin video yang kedua kalinya. Iya. Terus